Bapak nggak jualan bolu lagi, nalik sama Maceng? Iya. Pak. Ayo naik ke motor. Emangnya Om Akum sama Om Aceng marahan, sayang? Sepertinya begitu, Pak. Astagfirullahaladzim. Kok Papa nggak tahu ya? Kalau begitu, Papa mau bicara sama Om Akum sama Om Aceng supaya baikan, sayang. Boleh kan, sayang? Boleh, Pak. Malah harus. Siap, Jennifer, sayang. Om Aceng, Om Akum, baikkan. Ayo, berangkat. Ayo, Pak. Sayang. Ya, Pak. Udah? Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Papa nggak mau kalau kita berangkat Om Aceng keluar. Kalau Papa ngeliat dia, mood Papa bisa rusak. Nanti Debbie telat, Pak. Ya sebentar aja, Debbie. Pancong. Apa sih, Pak? Udah deh. Sana jalan. Kasihan Debbie. Pak, tolong jangan ikut campur urusan saya. Ya, ini urusannya mood. Urusan mood, Pak. Ini kan saya ke toko emas mau ketemu sama Pangeran Brunei. Emangnya Bapak mau kalau mood saya rusak? Abis itu jualannya jadi tidak enak. Tidak semangat. Abis itu rugi. Kalau rugi kan... saya yang disalahin, Pak. Pangerannya Dudung. Dude Dadang Dudung. Apaan? Bikin saya bener-bener rusak deh. Yuk, Debbie. Oke, Debbie pamit ya. Iya, Deb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.